penjagaan lobster yang bertelur ni pun ada pantang larangan juga. Ni drawer yang saya gunakan untuk menghasilkan lobster-lobster yang bertelur. Okey, lobster ni saiz dalam 3 inci dan telur dia pun tak banyak. Hai, Assalamualaikum. Zul daripada Aquaponik Malaysia. Semalam saya cuci tangki lobster ni, kemudian saya jumpa seekor lobster yang dah mula bertelur dan saya asingkan dulu lobster tu dalam bekas sementara sebelum saya siapkan tempat untuk pengasingan. Untuk hari ni saya akan tunjukkan cara untuk kita mengasingkan lobster yang dah bertelur dan apa yang kita perlu sediakan dalam tempat pengasingan tu. Dan biasanya untuk tempat pengasingan ni, saya gunakan drawer plastik yang bertingkat. Tujuannya untuk menjimatkan ruang. Okey, bagi yang masih baru di channel Aquaponik Malaysia, ini adalah sistem aquaponik gabungan, lobster dan juga ikan air tawar. Dan ikan ada dua jenis, ada talapia dan juga jack perch. Sebab tu kalau tengok air ni nampak keruh sikit, sebab bercampur dengan air ikan sekali dalam ni. Dalam aquaponik ni sebenarnya air keruh tak ada masalah. Yang penting kita kena jaga kandungan amonia, jangan terlampau tinggi. Kalau amonia tinggi, ternakan kita akan mati. Lobster yang ada dalam tangki ni saiznya dalam 2 hingga 4 inci. Dan yang bertelur yang saya jumpa semalam tu baru dalam 3 inci pun dah start bertelur dah. Sebelum kita tengok drawer untuk pengasingan tu, saya nak explain dulu kenapa kita perlu asingkan lobster-lobster yang dah bertelur ni. Yang pertama sebab kita nak elakkan daripada proses mengawan kali kedua. Sebab kalau lagi sekali lobster ni mengawan, so telur-telur tu akan rosak. Yang kedua sebab mudah untuk kita pantau kalau kita asingkan. Kita boleh tengok sama dia dah menetas ataupun belum. Dan yang ketiga, sebenarnya untuk kita elakkan daripada anak-anak yang menetas nanti tu dimakan oleh lobster-lobster lain, terutama lobster-lobster yang jantan. Lobster jantan selalu makan anak-anak yang baru menetas. Jom kita tengok drawer. Ni drawer yang saya gunakan untuk menghasilkan lobster-lobster yang bertelur. Dan kalau kita ada lebih daripada seekor lobster yang bertelur, kita boleh campurkan sekali dalam satu bekas. Tapi dengan syarat, semua lobster tu mesti daripada tangki yang sama sebelum ni, untuk mengelakkan pada lobster ni bergaduh. Tapi saya lebih suka untuk letak seekor saja lobster dalam satu drawer ni. Dan tempoh untuk menetas lebih kurang dalam 40 hari. Dalam drawer ni air tak perlu tinggi, cuma dalam 2 hingga 3 inci saja. Dan untuk air ni saya gunakan air pipe yang saya tapis dengan menggunakan cakul ataupun carbon filter untuk keluarkan klorin. Dan kalau berminat dengan filter tu, nanti saya akan letakkan link dekat description video dekat bawah. Ni lobster yang dah bertelur tu. Dan untuk kita alihkan lobster ni, kita kena berhati-hati, kena slow-slow supaya dia tak stres. Kalau stres, dia akan keluarkan semua telur-telur tu nanti. So, saya sarankan pakai sarung tangan sebab biasanya kalau kita pegang lobster, kita akan pegang di sebahagian belakang tu. Kita akan biasanya bila dia bergerak tu, kita akan cenderung untuk picit lobster tu. Jadi, saya lebih suka gunakan sarung tangan. Okay, lobster ni saiz dia dalam 3 inci dan telur dia pun tak banyak. So kita akan pindahkan. Untuk tempat persembunyian, saya guna 4 PVC 2 inci dan panjang 6 inci. Tempat persembunyian tadi bukan saja untuk lobster yang bertelur, tapi juga dalam sistem pembesaran pun kita kena sediakan tempat untuk persembunyian ni. Sebab tempat persembunyian ni penting, terutama bila lobster tu baru lepas salin kulit, so dia perlukan tempat untuk bersembunyi
ini boleh elakkan daripada diserang oleh lobster yang lain. Dan kalau belum pernah tengok macam mana cara lobster saling kulit, saya akan sertakan video bagaimana proses saling kulit di akhir video ni. Kemudian dalam drawer ni juga, yang penting kita kena bagi bekalan oksigen tambahan. Ini adalah penting untuk lobster yang bertelur dan juga bila menetas nanti, sebab anak-anak yang baru menetas tu memang perlukan oksigen. Kalau tak ada oksigen, memang anak tu memang akan mati. Untuk lobster yang bertelur ni, kita kena jaga pemakanan dia. Kita kena beri makanan yang secukupnya dan tinggi protein. Dan selain pada pellet, kita boleh juga gunakan makanan tambahan macam kulit kentang ataupun carrot. Untuk makanan tak perlu banyak, dalam 4 hingga 5 biji saja. Okey, untuk makanan tadi, selain daripada pellet dan juga carrot, kita juga boleh gunakan kacang hijau sebagai makanan untuk lobster yang bertelur ni. Dan untuk penjagaan lobster yang bertelur ni pun ada pantang larang juga. Yang pertama, kita jangan selalu tengok lobster tu, jangan kacau, jangan asyik nak tengok telur dia. Dan yang kedua, kita seboleh-bolehnya jangan tukar air langsung. Sebab tu kita kena jaga pemakanan, jangan berlebihan. Sebab kalau makanan berlebihan ni, air akan cepat kotor. Lepas ni saya akan upload lagi video-video berkenaan dengan lobster ni, sebab ramai yang berminat untuk menternak lobster ni dekat rumah. Dan lobster ni memang sesuai untuk kita ternak dekat rumah, sama ada di dalam ataupun dekat luar rumah. Dan bila dah makin membiak dan makin banyak, kita boleh buat sistem ternakan lobster secara bertingkat. Nak tahu macam mana? Subscribe. Untuk dapatkan peralatan-peralatan yang saya gunakan dalam aquaponik, hidroponik ataupun ternakan lobster ni, boleh tengok dekat video description dekat bawah ataupun terus ke laman web saya aquaponik.my/shop. Dan kat situ saya ada senaraikan semua peralatan-peralatan yang saya gunakan dalam aquaponik, hidroponik dan ternakan ikan air tawar, termasuk dengan lobster. Dan setakat ini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share video ni dan jumpa lagi.